ini kapal gede. Ada kapal gede. Kapal. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Melanjutkan perjalanan kita menuju Pantai Ujung Genteng, kali ini di part yang kedua kita akan melakukan perjalanan dari Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur menuju ke Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Oke, langsung aja teman-teman simak rekaman perjalanan saya dari Bandung menuju ke Ujung Genteng part 2. Kita menghabiskan waktu di ruas jalan kabupaten. Akhirnya di part kedua ini kita telah memasuki ruas jalan provinsi yang menghubungkan Cianjur Kota dengan Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Untuk kondisi jalan di ruas jalan provinsi ini selepas tadi pertigaan dari arah Ranca Bali, kondisinya variatif ya. Pas kita masuk, awal masuk jalan provinsi, kondisi aspalnya masih lumayan mulus, tapi setelah beberapa kilometer ya kondisi jalannya mulai agak kurang baik, tapi masih layak dilalui ya, masih banyak tambalan atau aspal lama yang sudah cukup lama tidak diperbaiki. Kondisi seperti ini itu mirip-mirip kondisi jalan dari Banjar menuju ke Pangandaran di era tahun-tahun 2015 ke bawah, dimana waktu itu kondisi jalannya juga banyak yang kurang rata, banyak tambalan-tambalan, jadi kerasa buat pengguna jalan itu kurang nyaman. Tapi untuk saat ini kondisi ruas jalan Banjar ke arah Pangandaran sudah sangat baik sekali ya. Yang gak terlepas dari pengambil alihan status jalannya, sekarang udah jadi jalan nasional. Sekarang kondisi aspalnya itu sangat-sangat mulus, tidak terasa getaran sama sekali. Dan kemarin-kemarin juga baru diperbaiki besar-besaran juga ya. Aspal lamanya dikeruk, terus ditimpa, dicor, terus dilapisi aspal kembali. Saya sendiri berharap ruas jalan dari Cianjur Kota menuju ke Kecamatan Sindang Barang ini juga diambil oleh Kemen PUPR dan statusnya dijadikan jalan nasional. Ya seperti kita ketahui, jalan-jalan yang berstatus jalan nasional ini rata-rata kondisinya sangat-sangat baik ya. Dan perbaikannya juga selalu intens, gak menunggu jalan rusak parah. Ya paling juga kalau ada rusak pun karena bencana alam kayak longsor, baru itu memang harus diperbaiki. Contoh lain yang jalan yang dulunya sangat-sangat tidak layak, tapi setelah diambil alih oleh pusat, sekarang kondisi jalannya sangat baik adalah jalur Ciwidey Narigo Cidaun. Dulu itu kondisi jalannya ala kadarnya, tapi sekarang setelah menjadi
jalan nasional, kondisinya itu benar-benar sangat-sangat baik sekali. Bagaimanapun, apabila akses jalan itu sangat layak dan membuat pengguna jalan menjadi nyaman, akan berakibat positif untuk segala hal, terutama untuk pergerakan barang, jasa, dan manusia. Jadi bisa menjadikan suatu perekonomian suatu tempat itu terangkat kalau infrastruktur diperhatikan dan dibenahi menjadi layak.
Setelah sebelumnya kita istirahat pertama di Desa Cipelah, Kabupaten Bandung, sekarang kita melakukan istirahat yang kedua di SPBU Tanggeung. Bali juga ya, emang udah balik. Ini rekaman mana sih?
lewat mana nih tembus Cikadu. Nah, jadi saat ini posisi kita berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Barusan itu ada pertigaan di mana ada plang petunjuk arah. Kalau ke kiri itu ada ke arah Ranca Bali. Oh, ternyata ada jalan lain untuk menuju ke Jalan Raya Cianjur Kota ke Sindang Barang. Tapi kurang tahu juga ya, jalan yang tadi itu tembus ke Ranca Balinya nanti ketemu di jalan di sebelah mananya. Apa mungkin di Desa Cipelah atau di mana? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab, silahkan tulis di komen di bawah. Sekarang saya mau sedikit review kondisi jalan selepas SPBU Tanggeng tadi tempat kita istirahat ya. Ternyata selepas SPBU Tanggeng yang tadi, kondisi jalan ini sangat-sangat mulus sekali ya. Bisa dilihat aspal dan markanya juga sangat jelas sekali. Kondisi kayak gini tuh mengingatkan saya dengan jalur dari Cikajang menuju ke Pamengpek atau ke Pantai Santolo, di mana pas di tengah-tengah jalan raya tersebut, tepatnya biasanya di daerah Gunung Gelap, itu jalannya sangat-sangat buruk sekali. Malah kondisi sekarang dengan kondisi 10 tahun yang lalu masih gitu-gitu aja jalannya di daerah Gunung Gelap. Tapi semakin mendekat ke pesisir atau ke Jalan Pansela, kondisi aspal itu semakin bagusnya, mirip-mirip dengan kondisi di video ini. Jadi dari Cisompet sampai Pamengpek itu aspalnya mulus sekali, tapi sebelum-sebelumnya aduh lumayan juga itu kalau kita bawa kendaraan terasa getarannya. Nggak tahu juga kenapa ini pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak memperbaiki jalur-jalur strategis seperti ini. Padahal jalan-jalan kayak gini kan potensi wisatanya itu sangat besar sekali. Ya seperti kita ketahui, Jawa Barat memiliki alam yang luar biasa indah. Hanya saja memang nggak tahu kenapa stakeholder kita itu nggak peka terhadap potensi daerahnya. Sangat disayangkan sebenarnya. Selama ini wisata yang paling dikenal di Jawa Barat tentu aja ya Pantai Pangandaran. Untuk pantai-pantai lainnya masih belum terlalu diminati oleh warga Jawa Barat sendiri. Ya itu karena aksesnya terbatas atau kurang bagus. Nah itu yang harus jadi perhatian. Padahal pemerintah pusat sendiri sudah membangun Jalan Pansela Jawa Barat dari Sukabumi sampai dengan Kabupaten Pangandaran, itu kondisinya super mulus. Cuman sayangnya akses penghubung dari Jawa Barat bagian tengah ke selatan itu yang masih kurang memadai. Hanya beberapa ruas jalan yang saat ini kondisinya cukup baik dan layak, seperti dari Banjar ke Pangandaran, lalu dari Ciwidey ke Cidaun, itu pun kondisi kontur jalannya ekstrim sekali kalau Ciwidey Cidaun. Nah yang ruas jalan lain seperti dari Cianjur Kota ke Sindang Barang dan Cikajang ke Pamengpek ini seharusnya sangat potensial sekali karena kontur jalannya tidak se-ekstrim dari Ciwidey ke Cidaun. Sebenarnya jarak dari kota Bandung menuju ke pantai selatan Jawa Barat itu hanya berkisar 70 km kalau diambil garis lurus. Tapi melalui jalan yang ada saat ini yang paling dekat, yaitu dari Ciwidey ke Cidaun, dengan kontur jalan naik turun khas pegunungan, jarak dari Bandung ke Cidaun itu kisaran antara 100 km. Dan itu memakan waktu yang cukup lumayan ya, 3-4 jaman tergantung kita mengendarai kendaraan kita. Saya sendiri berharap pemerintah pusat kedepannya bisa membangun jalan tol yang menghubungkan Jawa Barat bagian tengah dengan Jawa Barat bagian selatan,
utamanya dari Soreang menuju ke Ciwidey, Pangalengan, lalu ke Cidaun. Ya, tentu saja apabila nantinya ada tol dapat mempersingkat waktu tempuh dari Jawa Barat bagian tengah ke Jawa Barat bagian selatan, yang tadinya dari Bandung menuju ke Cidaun memakan waktu 3-4 jam, kalau ada tol kemungkinan besar waktunya akan sangat dipangkas jauh sekali, bisa 1 jam atau 1,5 jam kalau hitungan kita pakai lihat kilometer. Tentu saja nanti bagi orang Bandung, kalau misal memang benar ada tol dari Soreang ke Cidaun, yang namanya pantai itu udah bukan jadi barang mewah, karena nantinya bisa saja kita yang dari Bandung itu pulang pergi main ke pantai Ranca Buaya, Santolo, Jayanti, dalam sehari pergi pagi 1 jam sudah sampai, sorenya sudah bisa pulang lagi. Jadi ya otomatis itu bisa juga mengangkat perekonomian daerah pesisir selatan Jawa Barat. Tentu saja itu semua menjadi angan-angan kita semua, terutama bagi penduduk Jawa Barat umumnya dan kota Bandung pada khususnya. Ya, mudah-mudahan saja itu bisa direalisasikan. Toh, tol yang kita nanti-nantikan sendiri, tol Gedebage Tasik Cilacap pun sampai sekarang belum ada konstruksinya sama sekali di lapangan.
sholat dulu. Pas alun-alun Sindang Barang ke arah barat atau ke arah Agra Bintak, jalan Pansela Jawa Barat ini cenderung sepi ya, padahal ini hari lebaran kedua. Sebuah kondisi yang kontradiktif dengan jalan di Pantura dan jalan tengah di Jawa Barat yang sangat padat jika hari raya Idul Fitri. Di jalan Pansela ini benar-benar sangat sepi, seperti tidak ada hari raya. Sebenarnya di sini pemukiman juga sudah cukup ramai, bisa dilihat di video ini kanan kiri penuh dengan rumah. Atau mungkin orang-orang di daerah sekitar sini jarang yang merantau, jadi arus mudik ke arah jalan Pansela daerah Sindang Barang ini cukup sepi. Kapal gede, ada kapal gede, tuh kapal.
kondisi jalan di Sindang Barang hingga ke Surade ini, walaupun letaknya di pesisir selatan Pulau Jawa, namun kondisinya berbeda dengan apabila kita menyusuri jalan dari Sindang Barang ke arah timur atau ke arah Cidaun, Pamengpun sampai Pangandaran. Kalau kondisi jalan di Sindang Barang ke arah barat atau ke arah Surade, Sukabumi itu, kita akan jarang menemui jalan yang menempel langsung dengan garis pantai. Kondisi yang berbeda apabila kita menyusuri jalan Pansela Jawa Barat dari Sindang Barang ke timur, maka kita akan seringkali menemui jalan Pansela ini yang langsung menempel dengan bibir pantai, atau seenggaknya laut itu akan terlihat sangat jelas dari jalan yang kita lalui ini. Tapi bagi saya tetap jalan Pansela di Jawa Barat ini masih yang terbaik di antara jalan-jalan Pansela yang ada di provinsi lainnya di Pulau Jawa. Jalan Pansela di Jawa Barat, kualitas aspal maupun kondisi geografisnya sendiri ini memang landscape-nya luar biasa bagus sekali. Buat anak orang-orang yang sering touring atau road trip, ini pasti sangat merekomendasikan jalan ini. Saya sendiri sudah mencoba jalan Pansela dari Sukabumi, termasuk perjalanan kali ini ya, sampai dengan ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Dulu juga sempat ke Pacitan pernah, cuman dulu belum populer istilah jalan Pansela, jadi masih jalan biasa dari Gunung Kidul, dan memang masih jalannya bukan jalan nasional, masih jalan yang dikelola oleh provinsi. Kalau sekarang kan sudah dibangun jalan baru oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Untuk jalan Pansela yang berada di Yogyakarta sendiri cukup mengasihkan ya, apalagi yang di Gunung Kidul itu kondisi jalannya masih baru dengan memapas tebing, jadi di tengah-tengah tebing itu dibuat jalan baru, itu sangat indah sekali di sekitar Pantai Baron sampai kurang tahu sampai mana kalau di timurnya, karena saya baru mencoba sampai ke Pantai Pulang Sawal atau yang populer disebut dengan Pantai Indrayanti. Untuk di Jawa Tengah sendiri, jalan Panselanya ini cenderung agak monoton ya, karena dari Cilacap itu, dari kotanya sampai ke Purworejo di perbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, itu jalannya cenderung lurus full ya, hanya ada sedikit naik ke bukit di sekitaran Pantai Ayah sampai dengan Karangbolong di perbukitan Kars Gombong Selatan. Keluarin apa? Sinali lempangan ayah pom bensin. We wanna chase the night, wanna dance to the
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We're gonna be
memutuskan untuk beristirahat yang ketiga kalinya atau yang terakhir sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ke pantai ujung genteng. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak perjalanan kita mulai dari part 1 hingga part 2 ini. Untuk teman-teman yang ketinggalan part 1 bisa lihat linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri dan jangan lupa terus simak trip perjalanan kita dari Bandung ke Ujung Genteng di part 3.